Hasil desakan teman rapat untuk Puteri cuba mengenali Firdaus dengan lebih dekat ternyata membawa mereka hingga ke jinjang pelamin. Pertemuan yang dirancang oleh kawan-kawannya ketika menonton perlawanan bola sepak 3 tahun lalu menjadi titik permulaan perkenalan merpati dua sejoli ini. Okey, nak dijadikan cerita, sebenarnya dia ni tak pernah ada girlfriend, so Puteri tak tahu tentu. Tak cerita. Tak apalah. Dia tak pernah bercinta. So masa tu Puteri pun macam cakap lah dengan kawan Puteri Hafiz tu, macam kita dah exchange Instagram. Kata nak kenalkan, but dia macam tak ada effort pun. Puteri macam malas lah. Macam try nak effort nak approach pula kan. Sebab Puteri perempuan segan lah. Tapi kawan Puteri macam tak apa, dia baik. Try. Dia macam dia baik. So dia macam okey lah. I don't know macam mana nak approach dia sebab tak ada nombor. Dan kawan Puteri kata kita tunggu Insta story dia sebab dia tak upload apa-apa kat Instagram. Dia jenis yang senyap je kat Instagram. So Puteri pun macam okey lah. Dan kebetulan masa Puteri dengan Hafiz keluar makan macam tu lah. Kita orang lepak macam tu. Tiba-tiba dia upload gambar golf club kan? Golf club. So Puteri pun macam tegur lah, apa tu? And then from there kita macam kenal borak-borak every day kita orang borak. Start from Puteri tegur dia dululah sebab dia jenis Puteri rasa takkan tegur Puteri kot kalau Puteri tak tegur dia. Tanggal 21 November 2021, pasangan mempelai ini selamat disatukan dalam majlis seberingkas yang diadakan di Hotel JW Marriott Kuala Lumpur. Sekejap kan kita kenal. Few months. Sebab dia macam very simple. Dia terus kawan. Bila I kira bila dah kenal-kenal tu, I nampak dah macam I dah suka basically. And I tahu like she is the one that I wanted to marry. So I just straightforward talk to her macam I cakap I tak nak main-main. So I... I'm sorry to interrupt. Dia jenis yang macam kalau dah suka, dia jenis terus cakap, okey, I kalau bercinta, untuk kahwin je. Macam tu, dia macam tu. Dan Puteri pula macam bercinta untuk kahwin. Macam terkejut lah sebab Puteri selama ni, my previous relationship bukan jenis yang macam tu. And then dapat pula orang yang macam, oh bercinta, kahwin. So Puteri macam, oh very simple. Macam tu lah. So simple. Dari situ Puteri tahu dia serius lah dengan Puteri. Yes. Muhammad Firdaus bin Sulaiman. Ya, saya. Aku nikahkan kamu dengan Puteri Aisyah binti Sulaiman yang telah berwakil walinya kepadaku dengan mas kahwinnya sebanyak RM300 tunai. Saya terima nikah Puteri Aisyah binti Sulaiman dengan mas kahwin RM300 tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak pesanlah kepada Angah, panggilan manja dia Angah, nak mengucapkan selamat pengantin baru dekat anak-anak makcik nama Puteri Aisyah dan Firdaus. Semoga kekal sampai ke anak cucu dan sampai ke jana. Biarlah cepat-cepat dapat cucu. Selamat pengantin baru kepada Puteri dan juga Jeka. Semoga bahagia ke jannah. Jannah, Puteri sampai ke jannah. Kita happy sangat. Memang kita rapat dengan Puteri dan juga Jeka. And thank you for having us at this beautiful wedding. Sangat-sangat cantik, decoration, everything. Perfect. Fairy tale. Jika di sebelah paginya, majlis akad nikah bertemakan mentari terbit Sunrise. Majlis resepsi yang diadakan pada sebelah malam pula dihias indah dengan dekorasi bertemakan matahari terbenam. Yes, apa yang terjadi on my wedding day itu memang apa yang kita orang impikanlah sebab kita orang dua-dua memang suka sunset. Memang kita orang tak tahu lah, memang suka sangat sunset. Puteri macam kalau tengok sunset, Puteri sampai boleh menangis lah. Suka sangat. So dia kebetulan ada minat yang sama. Dia suka benda tu.
dia suka ais nature. Ah, dia suka. So macam compliments lah, which is kesan saya, dia suka laut macam tu. Suka benda-benda yang nature lah. Saya sebagai bapa dan juga sebagai ibu bapa, kita berdoakan kebahagiaan rumah tangga mereka sehinggalah ke akhir hayat. Dan inilah mereka akan jadi pasangan mereka di akhirat kelak. Jadi apa saja supaya mereka ini bahagia kehidupan mereka, sebagaimana saya sebutkan bahawa kehidupan berumah tangga ini ada dia punya, kata gelombang dia. Tetapi hadapilah gelombang tersebut dengan keadaan memahami antara satu sama lain. Itu yang yang penting sebagai kata ubat ataupun sebagai vitamin untuk menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Dan doakan